ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وَعَسَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَنَّ أَبْدُهُ وَرَسُولُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَلُوا التَّقُولَ اللَّهُ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَعَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِنْ أَبْسِنْ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا الزَّوْجَةَ وَبَسَّمِنْكُمْ رِجَالاً كَثِيرَةً وَالنِّس واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar nar muslimin wal muslimat sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat walhamdulillah Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bisa berkumpul di masjid agung ini yang mudah-mudahan Allah berikan banyak kemuliaan di tempat ini sebagaimana kabar yang Nabi kabarkan kepada kita majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah. wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah وَغَشَّتْهُمُ الرَّحْمَى وَخُفَتْهُمُ malaika. Berkumpulnya manusia di rumah-rumah Allah, masjid yang dimaksud Di mana Quran dibacakan, sunnah dikemandangkan Allah akan turunkan kemuliaan Buat yang menghadirinya Diliputi rahmat dan dijaga oleh para malaikat insyaAllah Jamaah, sidang majlis, para pemirsa yang Allah muliakan Allah Jalla wa'ala Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan ayat melalui Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ulama mengatakan bahwa ayat ini merupakan nasihat buat orang yang berusia 40 tahun. Bukan berarti lantas kalau yang belum 40 aman atau yang setelah lewat 40 pun tidak tersinggung tidak. Ayat ini menjelaskan bahwa ada masa di mana manusia ini akan lebih dewasa. Entah cara Allah bagaimana mendewasakan seseorang, tapi secara umum bahwa banyak ayat yang mengatakan ujian dalam hidup ini mendewasakan kita. Sampai nanti kita akan mengerti bahwa pada akhirnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ala Allahi tawakalna Ruahu Bukhari Sampai akhirnya kita mengatakan Hasbunallah cukuplah Allah Hasbunallah wa ni'mal wakil Cukup Allah sebagai penjamin dalam hidup Sehingga wa ala allahi tawakkalna dan hanya kepada Allah kami bertawakal. Dan kita tahu ayat mengatakan orang yang bisa bertawakal bukan sesuatu yang datang secara spontan. Karena ayatnya berlanjut wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Orang bisa bertawakal dan dia yakin Allah jamin orang yang bertawakal. Tidak lantas dia bertawakal dijamin. Jam terbang. Iya. Yeah. Kayak orang yang udah biasa sholat. Tahu manfaat sholat. Antum bisa lihat dah. Beda sama orang yang baru taubat. Baru dua kali ketemu sholat wajib. Beda. Dari cara takbirnya juga udah kelihatan orang baru taubat. Iya. Yeah. Kayaknya berat tuh tangan abu. Oh, bodoh. Kalau yang udah biasa mah, Allah Akbar, gampang. Enggak terbebani. Ya, mu'azin aja mu'azin. Kalau udah biasa ajan, ama yang baru dua kali ajan, beda. Ya suara udah pasti beda, cuma caranya juga udah beda. Kalau yang biasa mah, biasa enteng. Enggak pakai macem-macem dah pokoknya langsung Allah Akbar Allah Akbar enteng kalau yang baru Allahu Akbar Allahu Akbar sampai lupa ka apa ya ya ah, bingung sendiri dia terbebani dan agama ini butuh kebiasaan terbiasa orang berbuat sebuah kebaikan dia akan tahu memang kebaikan merupakan bagian dari hidupnya sehingga kalau orang sudah tahu bahwa kebaikan merupakan sebuah kebiasaan dalam hidup, maka dia tidak mungkin bisa tinggalkan kebiasaan tersebut. Lah mana bisa hidup tanpa kebaikan? Kalau orang tahu seperti itu, makanya Allah uji manusia dengan sekian banyak ujian dalam rangka pendewasaan diri. Lihat aja deh ayatnya deh di Al-Ahqaf ayat 15 tuh. Kita akan berputar kajian seputar ayat ini nih. Hatta idza balagu asyudah wa balag arba'ina sanatan qala rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mal salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati tubtu ilaik wa inni minal muslimin Kata Allah hatta idza balagha asyuddah sehingga ketika dia telah dewasa balagha asyuddah sampailah kedewasaan kepada dia gitu. Wa balagha arba'ina sanah. Diperjelas balagha asyuddah wa balagha arba'ina sanah. yang kurang lebih 40 tahun dah jadi dewasa itu 40 gitu bahasa Allah makanya ada buku yang diterjemahkan yang judul kita pakai sekarang nih misteri usia 40 kalau antum melihat buku aslinya judulnya itu Yabna Arba'in Yabna Arba'in artinya apa? Allahu Alam ya hei anak-anak umur 40 gitu bahasanya Ya. Ya benar, Arba'in Hei anak-anak umur 40 Itu yang ngarang buku umur berapa ya Gitu loh Sampai 40 dibilang anak-anak <laughs> Wallahu alam Saya gak pernah tanya si pengarang umur berapa Cuma memang orang kalau umur 40 tuh kayak anak-anak Orang Betawi bilang tengal Betul ya Orang umur 40 tuh ada aja ceritaan baru, Masya Allah. Nanti ngalamin dah. Yang kalem, diem, ada aja kerjaan umur 40. Heran itu menginspirasi buat sesuatu yang spektakuler gitu loh. Orang kalau umur 40 kayak ada yang bergerak-gerak di badan. Yang tangan jarang diangkat, totonya diangkat gitu loh yang kaki jarang dipakai melangkah pengen melangkah umur 40 begitu tuh kayak ada sesuatu yang gimana gitu loh makanya orang sono suka bilang ini puber kedua ya kalau ada hadis yang mengatakan yahrumu ibnu adam wa ma'hu isnatani al khirs walamal gitu ya yang namanya anak adam itu pasti tua Enggak ada yang namanya anak Adam awet muda, enggak tua-tua, enggak ada. Makanya kalau orang merasa enggak tua-tua dipertanyakan keberadaan anak Adam ini dia. Yahrum bin Adam wa Anak Adam itu pasti tua. Yang enggak tua cuma dua, al-khirs wal amal. rakus dan panjang angan-angan itu yang enggak pernah tua. Makanya ketika umur 40 ini kan sudah bukan ABG yang 15 tahun baru puber. Bukan syabab. Bukan pemuda. Ya karena sudah masuk umur 40. Saya suka pakai bahasa yang gampang. Obrolannya aja udah beda umur 40. Betul? Berarti anak-anak kita nih guru-guru yang ngajar SD, SMP, SMU, anak kampus, teman kerja obrolannya beda. Lihat anak SD kalau ngobrol lihat seputar kepemilikan barang yang dikasih sama orang tua. Kalau ngomong ini punya aku lagi dari orang tua aku, aku dikasih. Oh bapakku begini lagi, Wih, gila keren gitu ya. SMP lain lagi tuh ya, yang diomongin seputar merek yang dia pesen dan diberikan. Oh, aku dapat nih prosesnya lama lagi. Dia mulai pecah SMP suara gitu. Merek lihat dong, nggak main kayak Allah gitu ya, gayanya begitu tuh SMP tuh, SMA mulai agak sedikit gaharan dikit gaya ngomongnya, ya tapi kan uh, yang pasti kita beda lah gitulah obrolannya, seputar sesuatu yang baru kayak merek kendaraan bermotor tuh, ya yeah. udah SMA kesana udah, udah mulai kuliah yang diomongin pekerjaan, udah kerja biasanya yang diomongin tentang masalah ya masa depan pengen nikah lah inilah itulah ah, sampai umur 35 40 kita baru ngomong merek obat betul <tuh> antum lihat orang kalau udah 40 yang diomongin merek obat wow oh, herbal bagus bener tuh sauda oh, mas. dicampur sama madu nih teh, oh, pakai bidara dikit tuh oh, buat ngerukiah <tuh> segala daun sirsak dijadiin pel betul bekatul dikonsumsi macem-macem tuh umur 40 tuh nah, sampai 45 menjelang 50 50 ke sono yang kita omongin apa merek rumah sakit betul lah oh, rumah sakit itu cakep renovasi bagus tuh rumah sakit dokternya baik-baik gitu ya nah, ini sudah fase dalam umur kita kekuatan yang kita miliki dengan obrolan yang kita lantunkan sudah nggak matching. Kalau ngomong penaklukan dunia di usia seperti itu dahsyat. Cuma kekuatan kita udah nggak seperti itu gitu loh. Karena kan standar umur anak Adam ini kan kalau nggak 60 70 betul. Yang kita bahas kemarin nggak berani orang minta umur panjang sebenarnya. Cuma ngayal aja panjangkan umurku panjangkan takut sebenarnya. Makanya Nabi ukur udah kamu minta enggak minta umur umat di wasabain umur umatku antara 60 70 sudah. Yang lebih dari 70 ada cuma sedikit enggak banyak udah jangan ngebahas yang dikit yang banyak aja. Kalian akan merasakan umur antara 60 70 yang udah 60 kan nyerempet betul. Apalagi yang udah lewat, ya Allah, ta, jangan ngebahas umur, tetap ngebahas yang lain aja. Ternyata, <laughs> ya, yeah. terjadi bukan tidak, semua orang merasakan ini. Makanya, ada rahasia di balik ayat ini sampai Allah mengatakan, "Di-tailu, hatta, ida, balago, asyuddah. hatta jelas sampai ida, jika balago, tingkatan, asyuddah sempurna." sanah dan sampailah kesempurnaan tersebut yang dimaksud 40 tahun gitu loh. Kan kalau Allah ngomong arbain nggak main-main. Walaupun diterjemahkan beragam dalam bahasa Arab karena bahasa yang paling fleksibel bahasa Arab. Arbain diterjemahkan ya 40 sampai 42. Kadang belum 40 betul? Antum bahas uh, kitab uh, hadis arbain kan? Hadisnya berapa? 42 kan? Ya, ya begitu kurang lebih. 42 40 kurang lebih. Ya yang dimaksud di sini sampailah dia usia 40. Qala maka orang tersebut akan mengatakan Rabbi. Dia tidak mengatakan ilahi. Tapi Rabbi. Karena berkaitan dengan rububiyahnya Allah. Rabb ya rubu yang mencipta dengan proses, dia paham ini. Rabbi auzi ini kalimat robi auzi ini ulama ini berbeda pendapat tentang menterjemahkannya sebagian besar menterjemahkan kalimat auzi ini tunjuki aku sebagian mengatakan ajari aku jelaskan kepadaku bagaimana caranya Robi duhai Rabb yang menciptakanku dengan proses dia pahami bahwa Allah yang ciptakan dirinya yang tahu bagaimana cara dia berbuat baik karena banyak orang yang sudah nasihatin dia dia nggak bisa jadi baik udah berapa orang ngingetin dia berapa ustadz yang sakit jantung gara-gara dia gitu loh kadang-kadang ya, orang tua kan begitu bahasanya ya kita suka bilang sama orang tua, Mama, anak banyak, Ma. Dia lagi, dia lagi. Emang gak ada yang lain? Ini yang lain sih ngiri? Enggak, Ma. Cuma pegel gitu, loh. Kayak anak satu, anak empat, anak lima, yang disebut dia aja. Tiap kaget, Mama latah nyebut nama dia. Lah Kita kan udah semua, Ma tiap kaget yang disebut dia aja kata orang tua ya Allah saya juga nggak mau ngulang nama dia ngelihat muka dia aja pegel saya gitu cuma nggak tahu Allah ikat tali kasih di hati saya dengan dia dengan masalah yang kepikiran cuma dia aja kalau kalian mah nggak ada masalah Orang tua nggak terlalu banyak ngomong, ngomentarin. Kalian udah paham dari kecil, kalian sudah paham. Orang tua ngasih ide, Shhh. kalian paham. Kalau yang satu ini kan, masya Allah, udah empat rotan ancur belum tobat gitu loh. Nantilah, kalau kamu sudah punya anak, kamu baru berasa. Tuh. Orang tua suka ngomong begitu tuh ntar kalau udah punya anak baru tahu ini sebenarnya ngasih kabar apa ngancem sih Bu gitu loh. Ibu seneng saya mirip sama Ibu ujiannya gitu loh. <laughs> ya, entar entar emang betul setelah kita punya anak kita baru tahu bahwa Allah ajarkan cinta kepada anak dengan anak menjadi ujian buat kita betul. Makin ini anak uji kita dengan ujian yang berat makin tidak ada yang kepikiran kecuali dia loh belajar agama tahu tempat-tempat mustajab doa dia ketika di multazam dia menempelkan pipi yang dia sebut si fulan rabbi habli minas salihin ketika dia berada di raudhah yang diangkat tangan cuma rabbi habli minas salihin ketika dia peluk badan Syekh dia rasakan wangi otnya seh seh utullah li libni. Doakan untuk anakku, Syekh. Saya mendoakan. Ketika dia berada di sebuah tempat, dalam keadaan safar dia berdoa, "Rabbi habli minas Ketika hujan turun pun dia berkata, "Rabbi habli minas Demi Allah, hati ini Allah tarik untuk menempel pada masalah tersebut. Kita belajar mencintai seseorang karena mengingat kekurangannya. Dahsyat. Ini kalau kita detailkan memperhatikan ini semua, kita akan jatuh cinta sama orang tua kita. Kita akan jatuh cinta sama sahabat kita. Kita akan jatuh cinta sama kota di mana kita tinggal. Kita akan jatuh cinta di mana negeri kita berada di atasnya. Kenapa? Kita mengerti cinta yang sejati dalam Islam ketika kita bisa mencintai sesuatu karena kekurangannya. Bukan karena kelebihannya. Ketika orang tahu dia memiliki kekurangan, saat itu dia terpanggil, inilah saya untukmu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dulu pernah ada anak muda bilang, Ustaz Subhan, antum kalau ngomong masalah orang tua, jujur Ustaz, saya ini ternyusat. Ustaz, cuma kenyataannya enggak begitu Ustaz. Kalau antum punya orang tua, Masya Allah Ustaz, Sampai detik ini pun Antum tidak pakai baju kecuali ibu Antum yang bikin. Betul saya bilang. Tidak pernah satu baju pun saya pakai untuk ceramah kemana-mana. Kecuali ibu saya yang bikin. Masya Allah. Sampai detik ini. Kalau saya kan tidak, Ustaz. Kalau saya tidak. Saya terlahir di atas rumah tangga yang bertabur kekecewaan, Ustaz. Saya dibesarkan di sebuah tempat yang saya nggak pernah menangis memanggil Abi Umi. Saya nggak pernah tahu mereka. Cuma ketika saya sudah besar sekarang, saya sukses. Mereka datang merengek mengaku orang tua kepada saya. Bagaimana saya bisa mencintai mereka? Sementara upeti kekecewaan mereka berikan kepada saya. Ini ada yang berkata seperti itu. Saya katakan kepada dia, Alhamdulillah ala kullihal. Segala puji milik Allah dalam semua hal. Manusia mana yang bisa memilih takdir, memilih tempat rahim jadi lahirkan? Manusia mana yang bisa memilih tempat gelombang air ketuban dia hidup di dalamnya? Manusia mana yang bisa memilih tangan lembut maupun kasar milik orang tuanya? Tidak ada satupun manusia yang mampu. Bahkan Imamul Hunafa Abul Ambiya Ibrahim alaihissalam yang Allah perintahkan Muhammad mencontohnya laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim contoh Ibrahim uswatun hasanah dia pun tidak bisa mengelak takdir menjadi seorang anak pembuat patung betul ketika banyak orang nggak nerima kalau seandainya ayah Rasulullah tidak Islam ayah Ibrahim pun sama Manusia mana yang bisa mengatur Allah? Allah sudah katakan, "Walau syi'na latayina kullan nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain." Ini Allah bilang, kalau aku mau, enggak ada masalah, ku berikan semua kebaikan hidayah. Cuma kan hidup bukan itu. Kubuatkan proses dalam hidupmu. Nabimu yang mengatakan khairun nas linnas sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Kalau mungkin kami dilahirkan di keluarga yang baik-baik sehingga kami nggak bisa berbuat baik sama orang tua sampai detik ini pun masih dipandang kurang sama orang tua. Karena banyaknya kebaikan yang mereka lakukan yang kita nggak mampu membayarnya. Tapi kalau kamu, kalau kamu mau sedikit jujur, ketika orang tuamu tak mampu memberikan kebaikan kepada kamu, kamu bisa memberikan kebaikan kepada mereka. Hei, kita jangan seuzon ya. Allah takdirkan kamu melalui orang tua kamu tuh tidak main-main. Kalau Allah saja percaya kamu dibesarkan di rahim orang tuamu yang kau benci, demi Allah. Kenapa kamu enggak berhusnuzon sama Allah? Apa kita anggap Allah zalim? Allah salah dalam takdir. Takdir ini telah dibuat. Allah enggak mungkin zalim. Enggak ada takdir yang kejam, tidak ada. 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi, Allah telah takdirkan manusia. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah telah takdirkan qada. Allah ta'budu illa iyyahu, jangan sampai kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wabil wali Allah tidak pernah bahas siapa orang tuamu, cuma takdirmu. Wabil wali bukan khairan, bukan tamaman, bukan lah diperintahkan kita untuk berbuat baik sama orang tua dengan bahasa ehsanan. Antum menjadi muhsin, orang yang berbuat ehsan, yang levelnya di atas iman. Islam, iman, ihsan. Antum tahu kan ihsan? Anta budallah ka annaka tarah, fa in lam takun tarah walakin Allah yarak. Memahami dasar agama Beribadah seakan-akan melihat Allah Kalaupun kau tak melihat Allah Kau tahu Allah melihat dirimu Terpantau Sama orang tua sama depan orang tua enggak usah ya yahanu ya deh gitu loh enggak usah nyeredeng nyeredeng enggak usah belaga belaga betul ala apa adanya gitu loh karena setinggi apapun jabatanmu sehebat apapun kamu di luar sana kalau bicara sama orang tua ya kamu anak kecil di mata dia enggak usah dimainin tuh suara enggak usah kita boleh ngomong sama anak buah e, Berapa orang yang masuk hari ini hmm. Semua tepat waktu Alhamdulillah Sama orang tua gak usah e, Kenapa mah Gak usah begitu gitu loh ndak usah sudah Apa adanya Kenapa mah gitu kan enak e, Kenapa mah hmm. Ayah di mana? Ih, orang masyaallah ya. <laughs> usah kayak begitu sudah ya. Berbuat baik sama orang tua tidak perlu dibuat-buat sudah. Ini yang orang tuamu tahu, kamu ya kamu yang dulu. Yang kadang-kadang kita harus tahu bahwa kadang-kadang orang tua juga nggak sadar kalau kita ini memang posisinya nggak seperti kita yang dulu. Yang tiap hari kelihatan sama matanya. Sekarang kan memang tercetak kita untuk sibuk hidup kita betul. Kadang-kadang kita tidak bisa ketemu, mungkin dia kecewa. Panjang mata menanti kehadiran kita. Ya mau bilang apa? Kita tidak kunjung datang. Cuma kan bukan berarti tidak bisa silaturahmi dengan bahasa lain. Kita sudah lama tidak bisa mengandeng tangan dia. Ya orang tua tidak mau tahu. Jangan heran kalau kau gandeng tangan anak orang dia kecewa melihat tangannya sendiri. Ya Allah, udah berapa lama tangan keriput ini nggak digandeng dia? Ketika kita peluk orang lain, cipika cipiki, ahlan, gimana sehatnya? Dia pun berharap ya Allah, seandainya dia peluk saya seperti itu, seandainya dia senyum di hadapan saya seperti itu, kamu mau kemana nak? Rapi sekali penampilanmu nak. Janjian sama orang penting mah, sepenting apa dia? Oh dahsyat mah. Ukurannya kalau pakai baju jelek nggak enak sama dia. Orang tua kan seoles. Ya Allah, itu orang yang mau ditemuin sama anak saya Sama saya pentingan mana sih dalam hidup Seoles lagi Seoles lagi Betul? Ini terjadi bukan tidak Masa itu pun datang Sudah kita tidak bisa milih takdir, kita tidak bisa. Allah cuma mengatakan, wa kata ta'budu illa iyyahu wa bil Berbuat ihsan, berbuat baik ada tidak ada dia Siapapun dia Apapun keadaannya Berbuat baik kepadanya Allah tawarkan kita berbuat baik kepadanya Karena kebaikan yang kau lakukan itu Ia akan membuat engkau terpanggil dengan kalimat Ya ayat Tuhan nafsul mutmainna Irji'i ila rabbiki mardiyah Betapa beruntungnya seorang pemuda yang wafat masih punya orang tua. Betapa beruntungnya. Kalau saya boleh memilih takdir, biarlah saya duluan ketimbang orang tua saya. Karena kalau orang tua sudah ridho dengan mayit anaknya, malaikat mana yang bisa mengazab dia? Irji ila rabbiki mardiyah. Mau diputar kemana ini ayat? kembalilah kalian kembali pada Rob yang menciptakan kalian Rodia Tamardia dalam keadaan redo dan diridoi ridho yang paling dekat ridho orang tua betul ridho yang tak bisa dipaksakan mbak menjaga sebuah kristal yang retak sekali kau berbuat salah fatal selamanya cinta yang tanpa rekayasa yang tak bisa kita adu dengan cinta dimanapun berada, yang kadang menjadi sebuah kemuliaan dalam hidup, yang kadang-kadang kita melupakan dekatnya kehidupan dalam hidupmu. Ridollah walidain, wa Yang kadang lidah ini kalau merangkai sebuah kalimat, entah kata apa yang layak ku ucapkan padamu wahai ibu tak mampu ku bisa menolak apa yang kau katakan cuma bagaimana aku memberikan pemahaman bahwa anakmu bukanlah anakmu yang dulu yang bisa kau seret yang bisa kau suruh yang tidak membuat matamu panjang di depan pagar menanti kedatangannya susah wahai ibu susah wahai ayah tapi yang pasti kami terlahir dari rahim orang yang Allah muliakan Ridhoi kami Agar semua yang kami perbuat ini bukan sesuatu yang main-main Ini rasa yang seperti ini timbul ketika usia 40 Yang dulu kita tidak pernah berpikir seperti ini Kita tidak pernah tahu kita jalan semau kita sekarang usia 40 ini membuat kita ini berasa Ya Allah Betapa ketika bangun malam tahajud Ketika orang tua tidak tahu kita bangun Orang tua pun tidak tahu Kalau anak mengangkat tangan ke langit Mengatakan firli, Wali wali daya Warham Seakan-akan balasan perbuatan yang dia lakukan ketika anak tidur dulu orang tua bangun malam ngelongok pada anak yang sedang tidur. Bi hitam, mati min rajim, wa min hamatin wamin ainin lama. Dulu orang tua kita ketika muda dia bisa begitu. Sekarang dia sudah tua, dia tidak mampu bangun malam begitu. Sudah sekarang kita yang backup, kita yang doain dia. Jangan khawatir wahai ibu, jangan khawatir wahai ayah. Anakmu tercetak karena ridomu. Allah muliakan kami. Ketika aku bertawaf di Ka'bah, ku tempelkan pipi ini di multazam aku berkata yang pertama ku katakan rabbik firli wali wali daya warham makam jangan khawatir wahai orang tua jangan khawatir raudah menjadi saksi ketika nanti hari kiamat Allah angkat itu raudah menjadi potongan bagian sorga di situ akan terukir sebuah kalimat Rabbi Firli, wali-wali Daya, warhamhumakamarobayani sahirah. Seandainya bumi di seputar Ka'bah bisa berbicara demi Allah, aku pernah berkata sambil bertawab, Rabbi Wali Wali Daya, Warham Humakam Sagira. Demi Allah, ini tertanam dalam diri kita. Kenapa? Karena Allah katakan, Wabil Wali Ihsanan berbuat ihsan. Sehingga jangan kau kritisi siapa mereka. Ayahku mengecewakanku, Ayah Ustad. Ibuku pun sama. Cuma sayang Islam ini bukan bangga melihat anak mengkritisi orang tuanya bukan. Justru Islam bangga ketika anak paham orang tuamu butuh arahanmu. Orang tuamu butuh bimbinganmu. Karena siapapun manusia di atas muka bumi ini wa jinna wal insa Kamu anak yang tak berilmu tercipta untuk ibadah Tolong orang tua didik anakmu untuk ibadah. Kamu anak yang dewasa dengan pendidikan dan kedewasaan, orang tuamu bukan siapa-siapa. Tolong, melalui kamu pun kebaikan buat mereka. Kamu rakyat yang pandai, yang mau belajar, yang makin melihat Purwokerto ini banyak kekurangannya, Purbalingga ini banyak kekurangannya kebumen dan lain sebagainya tempat di seputar kamu tinggal banyak kekurangannya buktikan cintamu padanya apa manfaatmu buat itu kamu anak bangsa yang melihat bahwa negeri ini perlu dengan kekurangan tolong kelebihan apa yang bisa kau tawarkan sehingga kalau Islam dipahami dengan benar wallahi kelembutan yang dipertontonkan Islam bikin manusia sadar bahwa kamu tercipta untuk sebuah fungsi belajar berbuat baik dalam keadaan ihsan antak budallah karena ketaruh lam takun tarau walakin Allah hatta idha balaga suddah wa balaga arba'inna sana kala rabbi auzi'ni Duhai Rob yang menciptakanku, auzi'ni. Tunjuki aku, ajari aku. Kabarkan kepadaku, auzi'ni. An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ajarkan aku ya Allah untuk bisa mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepadaku. Kenapa? Fa bi ayyi ala rabbikum tukadziban? Nikmatmu mana yang mesti kudustai? Semua yang kurasa ini semua nikmatmu ya Allah. Bisa duduk di sini ini nikmat. Karena berapa banyak sahabat-sahabat kami yang tergeletak di rumah sakit dengan selimut luriknya. Berapa banyak orang yang tak bisa berjalan. Berapa banyak orang yang tak bisa berkata-kata. Demi Allah, nikmat Allah ini banyak ajarkan ya Allah berapa banyak yang pengen punya jodoh belum nikah berapa banyak yang pengen punya anak belum dikasih berapa banyak yang pengen sehat masih sakit lihat kau tak minta Allah beri semuanya nikmat Allah mana mesti kau dustai fabi'ai ala'i rabbikum kasih ya Rabb nikmat mati latihan antara ya ajarkan aku untuk bisa bersyukur, mensyukuri semua nikmat yang kau berikan padaku, nikmat yang tak bisa kuhitung, kemuliaan yang banyak sekali. Tinggal di sebuah kota yang tentram, kajian dengan cara yang baik, tak ada keributan yang mencuat kemudahan sampai dalam kehidupan tak merasakan banjir bandang sunapi pun jauh dalam kehidupan coba nikmat Allah mana yang mesti kau dustai coba begitu pula ajarkan kepadaku untuk bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan pada kedua orang tuaku, apa memiliki anak sepertiku ajarkan ya Allah Agar aku bisa menjadi orang tua yang bisa mencetak anakku pun seperti aku, orang tua yang pernah mendidikku secara manual. Saya suka pakai bahasa yang gampang, manual, karena orang tua kita ini, saya hidup di era 70-an, 80-an, yang dibesarkan secara manual. Ya. Ibu saya menjadi bagian pendengar hari ini, dia ada di sini. Jadi kalau saya bohong bisa komplain langsung gitu loh. Yeah. Jujur dibesarkan secara manual. Saya orang tua dulu suka bilang urusan anak ini mata jangan kedip, ini mata jangan kedip. Urusan anak anak sakit depan mata, anak sehat depan mata jatuh kelihatan sembuh pun kelihatan. Tidak ada babysitter. Bahkan demi Allah belum 40 hari pun sudah harus ngejahit. Di mana ayah? Saya nggak pernah tahu. Makanya saya sempat kesel sama ayah saya jujur. Eh. Tapi sekarang saya cinta banget walaupun orang mengatakan tidak suka saya suka sekali sama dia. Ketika saya sudah menjadi ayah. Ini waktu yang bercerita. Ketika masuk usia 40 kita mulai berpikir. Saat masuk umur 40 beberapa tahun yang lalu mulai terasa ini. Oh iya, oh iya. Dulu kita kalau mau minta minuman, sama orang tua nggak segampang anak sekarang minta minum sama orang tua. Saya masih ingat ibu saya suka bilang kalau kamu tuh nakal, cuma depan mata gitu loh. Pulang sekolah paling duduk di pinggir tembok. Mah, mau teh manis dong. Orang tua bilang, hei, tangan cuma dua, kompor cuma satu galak amat sih bilang kenapa ini orang orang bilang minum dia bilang tangan dua kompor satu saya bilang emang mau makan kompor saya bilang itu kan semua orangnya penasaran ada apa sih yang pakai begini amat saya longok betul ternyata memang betul urusan minta teh manis itu kompor sekarang dulu kan nggak kayak kompor sekarang betul ibu saya kalau masak air tuh kompornya dicolok dulu dulu oh benar susah saya bilang airnya juga dikompak ditangkap sama panci begitu kadang-kadang saya lihat pas apinya nyala udah nyala sama api masih merah nunggu biru tercemong ya Allah susah amat saya bilang. itu <laughs> air pun dimasak di atas kompor manual lihat gelembung di air tuh seneng ya Allah akhirnya mah ya eh apinya pakai mengecil minyak kosong subhanallah Allahu akbar jerigen digeser nok warung muslim saya buat jerigen ambil jalan ya Allah teh saja susah amat sih Allah saya bilang ah. <guluh> beli dia dong itu minyak saya beli diisin lagi itu kompor api pun kembali keluar senengnya ngelihat api itu ya Allah nggak lama air mendidih. Yes, minum teh saya pikir. Kirain langsung totonya tehnya digodok. Masya Allah. Emang berubah warna mak Entah coklat. Ya Allah. Jadi sih itu udah jadi. Udah malas mas jam setengah urusan teh doang saya bilang begitu. <laughs> Kalau anak sekarang kan minta teh modal gelas, dispenser, pencet merah atau hot, keluar air panas betul tehnya juga kan celup cek, cek 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 jadi setengah menit beres urusan teh loh itu itu pun yang bikin bukan ibunya baby sisternya betul baby sister yang bikin dulu orang tua dipegang semua empat anak dipegang pakai tangannya sendiri Masya Allah tidak ada keluh kesah yang paling mengenam, apa, mengingat kesan kita ibu saya tukang jahit dia suka bikin tambel-tambelan apa namanya selimut ditambel-tambel sampai panjang anak dijajarin tidur bareng ditutupin kayak mait di surya oh, <laughs> ingat kalau ingat kayak begitu ya Allah iya ya tapi anaknya semua jadi walaupun mungkin nggak seperti yang dihayalkan banyak orang paling tidak kita keluarga nggak pernah enggak ada keributan dia bisa menjadi hakim di antara anak-anaknya Nah sementara kita ini punya anak yang pembantu kita punya semua kita punya satu anak pun ditanya kemana kita nggak tahu Ketika ditanya, ya dulu kalau orang tua ditanya, itu si sulung mana bu? Tuh di belakang tuh kelihatan tuh. Yang adiknya ini baru datang. Oh. Si kecil-kecil itu, ini sama saya. Kelihatan. Kalau sekarang anak sekarang ditanya, anak pada kemana? Allah alam. Yang tua mana? Itu dia udah seminggu gak kelihatan nih Masya Allah. Adiknya ngikut, ngilang juga. Yang lain-lain, aduh, rumah gede tapi sepi. Ini orang tua tidak tahu anak di mana loh. Di masa canggih handphone ada bisa ngecek anak nggak bingung anak di mana. Dulu orang tua tidak ada handphone. Ketika ditanya bu, yang gede kemana? Belum pulang, ibu nggak cari nyari di mana? Ya udahlah tawakal ada Allah. Paling begitu. Lihat proses yang sulit membuat sebuah kemuliaan. Lihat ini enggak semua orang merasakan seperti ini. Kamu diberikan kemudahan, nikmat Allah mana yang mesti kau dustai? Waktu yang bercerita, umur 40 kau berasa. Sehingga kadang-kadang mungkin kau kecewa karena orang tuamu bukan orang tuamu yang dulu, mulai seperti anak-anak yang kadang bikin pegel mata, pegel hati. Tapi demi Allah, kalau ingat kebaikan yang dia lakukan tak terbayar, kendor nih emosi. Kau yang kecewa sama ayahmu Yang kamu katakan ayahmu super sibuk Tidak dekat sama kamu Sampai enggak merasakan masa kanak-kanak kamu Demi Allah Ketika kau jadi ayah kau baru tahu Ayahmu tidak seburuk yang kau sangka Karena kalau ayahmu buruk Allah enggak titipkan kamu melalui dia Yang kau kecewa Ayah jalan, ayah jalan Makanya memang istri ini partner dalam hidup ini kalau suami dalam keadaan sibuk, anak bertanya, bisikan di telinganya, ajarkan doa. Ayah kemana sih bu? Ya ayahmu kan kerja. Orang laki harus kerja. Gimana mau bisa berjalan rumah tangga kita kalau nggak ada yang kerja nak? Udah doain. Semoga Allah berikan kemuliaan. Ini kan kalau istri sekarang kan nggak begitu. Anak komplain bu, ayah mana sih? Tahu deh ayah kamu si alam, ya Allah. Masalah. Kamu kecewa kan? Iya bu, ibu lebih kecewa nak. Oh, Nanti kalau dia pulang kita berkoalisi lah nak. Dia masuk kita keluar nak. Oh. Di depan pagar kita akan mengatakan yel yel turunkan ayah ganti ayah begitu. Dahsyat sekali. <laughs> Ini kan bahaya kalau sudah begini. Harusnya dia pahami bahwa ayahmu juga bisa menangis Tak seperti kamu menangis Ketika saya jadi orang tua baru paham Ya Allah Itu motor saya kalau bisa ngomong-ngomong itu Ini saya orang yang gak pernah bisa naik mobil sebenarnya Lebih dari sejam saya pusing di mobil Harus pakai motor Jakarta Bogor saya pakai motor Ya keujanan ya kepanasan Pokoknya tiap hari 250 km lah Satu hari Makanya jangan beli motor bekas saya lah gitu ya <laughs> subhanallah ketika macet mana motor yang kita pakai motor besar semua cc nya panas di paha ya Allah makanya jangan heran kalau Ustaz Subhan hobi pakai blue jean tolong jangan dihujat ya gitu loh karena memang saya kalau nggak pakai blue jean habis nih bulu kaki saya mesin panas gitu loh jujur ya Allah Kadang-kadang kena macet, motor panas, kena matahari, hujan. Ya Allah, anak-anak tak tahu kalau saya begini ni Ya Allah. Jangan-jangan dulu ayah saya juga begini. Dirantau, dia menangis kalau malam. Dia nikah, pengen punya anak. Dia pengen dibesarkan, membesarkan anak dengan cinta. Dia nak mampu Ya Allah, kok saya menghujat orang tua saya ya. Ketika saya merasakan betapa beratnya hidup Allah Akbar Sehingga muhasabah diri pun timbul dengan sendirinya Ini yang jawaban doa yang kau katakan Auzini an ashkura ni'mata galati Wa ala Ajarkan aku bersyukur ya Allah Atas nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku ya Allah Kenapa? Punya anak seperti aku Ya Allah untuk apa amal solihan terdohu agar karena itu semua aku bisa berbuat amalan yang baik terdohu yang koridoi arti yang dalam sebuah amal yang kau lakukan memiliki penyebab sehingga Allah ridho karenanya tidak main-main amal yang diperbuat karena jam terbang pengalaman yang kau lakukan makanya saya suka pakai bahasa yang gampang kalau anak belum bikin pegel mata pegel hati orang tua kayaknya doa kita belum husu deh kalau orang tua belum menguji kita dengan ujian yang kadang-kadang kita nggak kuat kayaknya doa kita belum husu deh paling doain anak cuma lebih lebih habli minas salihin Rabbi habli minas gitu doang gitu doain orang tua juga lebih firli wali wali jaya Enggak ada bobot itu doa. Ntar ketika anak bikin pegel mata pegel hati Ya Allah astagfirullah ...mukodimaya udah istighfar Ustaz sih itu gini Astagfirullahaladzim Tadi dia begitu La ilaha ila anta subhanaka ini kuntu menasolim Terus dia juga begitu Rabbana zolamna angkusana Mulai itu doa kita Rabi habli minasolihin ya Allah minasolihin ya Allah minasolihin minasolihin ya Allah beda ya antum lihat yang pertama Rabi habli minasolihin karena belum diuji sekarang diuji sudah sama anak Rabi habli minasolihin ya Allah minasolihin solihin ya Allah sampai orang nanya anak solihin bukan 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 ini mah orang soleh maksudnya <laughs> Rabbik wali wali daya warham huma sogiro Udah orang tua mulai kayak ke anak kecil Kita udah mulai disalahin mulu Eh ada aja tingkah laku dia yang ya Allah Mau jujur takut jantungan Gak jujur gimana serba salah gitu loh Udah ambil wudhu berdoa dah wali wali daya ya Allah ya Allah Wali wali daya wali wali daya ya Allah Saya pernah bertemu sama seorang Ustadz yang eksis juga lah dari Sumatera. Udah sudah disebut namanya. Ya. Kalau dia lihat streaming ini dia ketawa sendiri kali ini. Saya memang udah target saya rencana saya tuh pengen ke Multazam tuh di Ka'bah. Udahlah saya udah sebulan ini nggak nggak ke Multazam nggak ngeduain orang tua saya pikir. Saya pengen duain orang tua dari situ. Saya mau berebut nggak lama dia nengok. Eh gimana tuh? Hei, masya Allah. pegel pegal sama orang tua. <ti> sama Joshua. <laughs> Tapi jujur loh ya. Kalau tidak diuji kita tidak husu. Alam amanu an li wa ma minal Lihat orang beriman, lihat. Allah uji orang beriman. Ujian Allah ingin mendatangkan kehusuan. Orang kalau tidak diuji tidak husu. Ini umur 40 flashback enak sekali kita. Orang yang petang-tang peting-ting, peteng-teng petong-tong, umur 40 mulai berubah dah. Enggak usah orang ngingetin, badan ngingetin kita betul. Kalau umur 40 apalan belum banyak, ibadah belum rajin, berasa apalagi kebagian imam baca panjang, betul. Yeah kita kepon kering di belakang imam betul imam baca waladhalin amin bismillah yasin ini kalau 40 baru tobat ya Allah Enggak tahu artinya ngomong apa saya enggak paham dah. Mungkin, mungkin artinya ngomong berhenti di mana ini ayat ya Allah. <laughs> Kalaupun dia paksakan dengkulnya ini kayak pohon kering, krekek, krekek. Gitu. Aduh ya Allah, kenapa mesti dia si imam ya Allah? Gitu. <laughs> berat loh ya berat jangan main-main makanya memang usia tuamu cerminan masa mudamu kalau muda nggak asing-asing banget mak enteng nggak khawatir ya karena nggak main-main di umur 40 nggak main-main ya Allah orang pulang kerja umur 40 terlambat karena macetnya jalan ini mah Purbalingga Purwokerto mah aman lancar jalanan kalau Jakarta oh Masya Allah satu kilo aja kalau pakai mobil bisa satu, satu jam kita kan supir paling sabar di dunia ya supir Jakarta gitu lah oh nggak nyampe nyampe jalanan Masya Allah jadi kadang-kadang kita kalau kena macet sampai di rumah tuh suka terlambat maghrib kebagian isa di rumah biasanya gitu ya sampai di rumah tuh ya Allah mana empat lagi ya Allah gitu tuh empat rokaat pun jadi masalah buat orang yang baru tobat loh. Ya Allah, kenapa isa empat ya Allah? Kenapa enggak subuh yang empat bangun tidur fresh? Allah pun diatur sama orang begini gitu loh. Tuh bahaya kan? <tuh> Mudah-mudahan sih kita enggak tergolong ya. Tapi itu kenyataan tuh. Orang kalau umur 40 tuh baru tobat, Allahu Akbar banyak yang berat dalam hidup dah. Ya kadang-kadang aduh susah dah. Kita bayangin ibadah itu ya Allah. Ya karena di Islam ini agama adalah sebuah kebiasaan. Kalau dari kecil dibiasakan sholat sampai gede nggak ada masalah. Cuma karena nggak dibiasakan mau bilang apa? Kita tidak dibiasakan baca Quran, ngelihat Quran, pegel umur 40, umur 40, antum baru tobat ngaji, dua lembar ngebet belakang. Ya Allah masih lama betul ya Allah. Gitu. Udah putus asa duluan, tapi kalau biasa ngaji nggak ada masalah. Emang butuh kebiasaan dan agama ini dibiasakan. Makanya bahasa Rasul ke anak-anak kecil zaman Rasul saja ya gulam yahfazuk tajidhu amamak takarub ilallah ya arif kafisidah. bahasanya apa? Ya gulam gulam itu kan anak 9 tahun ke bawah anak kecil pun disuruh menjaga Allah ya gulam ihfazillah hei anak kecil jaga hukum Allah yahfazuk Allah jaga kamu Walaupun tidak ada kewajiban tujuh tahun sholat, ajarkan sholat. Kalau tujuh tahun dibiasakan sholat, sepuluh tahun tidak bakal ninggalin sholat. Jaminannya pukul, padahal tidak sholat pun tidak dosa, nggak perlu dipukul. Ini jaminan Islam. Islam nggak nggak takut mem, mem, apa, mempertaruhkan nama baiknya. Nggak ada satu hukum pun memerintahkan Islam suruh menyakiti anak, dadah. Tapi Islam berani mengatakan kalau tujuh tahun dibiasakan sholat Sepuluh tahun dia tidak sholat pukul Artinya apa? Tidak mungkin tidak sholat Begitu bahasanya Asal dibiasakan sama dengan kita Orang kalau dibiasakan ibadah Ibadah ini ringan Tapi kalau agama nggak dibiasakan berat Kita ngumpul ngaji gini Allahu Akbar ini bukan enak, bukan bukan ringan, eh, berat kalau yang nggak terbiasa. maka apalagi kalau orang yang membayangin kalau pengajian tuh identik sama cara-cara dulu. Orang ngaji tuh identik sama ngantuk. Terus hal-hal yang membosankan seputar para sepuh dan manula gitu ya. Suasana di lingkungan tempat ngaji pun yang tercium kalau nggak minyak kayu putih caplang, betul ya. Kayaknya gaya ngaji tempo dua eloe bener gitu ya. Uh. Uh. ternyata nda ya. Mitos itu sudah bisa kita hilangkan. Uh. ngaji itu asik loh. Makanya kalau momen kayak gini kita nggak manfaatin rugi kita. Ini masjid Allah mudahkan buat kita. Ada momen waktu kosong. farokta fansob. Isi waktu. Lawang kajian ini asik kok. Islam ini yusrun sebuah kemudahan. Aneh kalau sampai Islam gak nyampe itu aneh. Ini yang diajarin si Ustaz apa yang bikin orang lari apa? Subhanallah. Kalau cara Rasul yang ditawarkan semuanya kemudahan. Lihat Yusrun karena agama sebuah kemudahan. Ya walatu walatu Permudah manusia jangan dipersulit. Agama ini mudah. An ashkuran nikmatakan lati an amta Wali Wali Daya, yang aku bisa beramal soleh yang korido, ya Allah. Tapi amal soleh yang ada pengalaman sebelumnya, aku berdoa Robi Firli Wali Wali Daya, aku bisa menangis Ya Allah, karena aku tahu Ya Allah sulit mencintai mereka, karena kesalahan mereka. Cuma saya harus belajar mencintai membenci karena Allah. Apalagi bahasanya wasohib sahibhuma fid dunya ma'rufa. Level orang tua saya kan enggak ngajak saya bikin dosa. Di Quran ada ayat yang mengatakan wa in jahadaka ala antus rikabi ma laysa laka bihi ilmun fala Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini yang kita enggak bisa mengelak. Wa in jahadaka alantasrikabi kalaupun orang tuamu jahadaka bersungguh-sungguh antusrikabi mengajak kamu berbuat syirik kepadaku kata Allah. Artinya orang tuamu semangat kayak orang tuanya para sahabat dulu. Pengen banget Nabi Muhammad tuh masuk agama Quraisy. Pengen banget saat bin Abi Waqqas kembali pada agamanya. Pengen banget Abu Hurairah kembali pada agamanya demi Allah kita tidak merasakan kesulitan para sahabat. salah kabiril Kalau sampai mereka seperti itu, kalian tidak punya hak untuk mengikuti mereka. Manisnya iman ketika kau kedepankan Allah. Ayakun Allah wa rasulahu ahabba siwahuma. Ketika kau ingin merasakan manisnya iman Islam, Allah dan Rasulnya lebih utama ketimbang lainnya. Ukurannya itu tidak ada. taat kepada Tidak ada. maksiat kepada Tidak ada. taat kepada Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. la ada. Tidak kepada fi ada. Tidak Tidak ada. patuh dan taat kepada makhluk untuk maksiat kepada hatta yang melahirkan kita kalau ngajak kita berbuat maksiat sama Allah jangan taat kalimatnya fala bukan wala kalau wala ada jedah fala cepat cepat tolak jangan patuh baru wasohib bukan fasohib karena berat menjadikan dia sahabat berat cepat tolak tapi terus deketin jadi sahabat makrufa jadikan orang tuamu sahabat yang transparan berat berat demi Allah berat di sela-sela dia mengecewakan kita kita mengandeng tangannya tersenyum ke langit berat jujur loh ya kalau yang merasakan betul-betul dahsyat ya Allah Ustaz Ya, tapi ya memang PR hidup. Dia mengganggu perjalanan bisnis saya, saat Hidup ini bukan masalah bisnis. Kalau bisnis itu survive Anda di atas dunia. Untuk dapat rezeki berjihad dengan harta. Tapi ini orang tua ini aset dunia akhirat. Buat apa harta yang berlimpah ruah? Buat apa perusahaan besar yang kau miliki? Buat apa jabatan tinggi yang membuat engkau bangga di hadapan manusia? Buat apa kepandaian title yang panjang di depan nama dan belakang nama yang kelak bakal bikin repot tukang sablon sama tukang bikin batu nisan? Oh, Masya Allah. Buat apa? Buat apa? Kalau sama orang tua kita nggak akur. Sehebat apapun kamu di mata manusia, semulia apapun kamu, kalau sama orang tua nggak akur rugi. Ambil semua yang kumiliki, ambil ya Allah. Ambil titipan yang pernah kau titipkan padaku, ambil ya Allah. Tapi, tapi jangan sampai kau ambil tali kasih cintaku pada mereka, ya Allah. Karena tidak ada artinya kita bangga dengan istri yang cantik, anak yang lucu, rumah yang mewah, mobil yang bagus. ama orang tua, enggak akur, buat apa? Buat apa? Karena kadang-kadang ujian kita, ya orang baru dalam hidup kita, ya istri kita ya suami anti ini yang menjadi hakim dalam hidup kita kadang-kadang yang semuanya serba salah di posisi serba salah tapi kalau kita orang laki seberat apapun kenyataan yang kita rasa tolong ibumu 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 ayahmu baru keluargamu karena bahtera rumah tangga yang kau menjadi nahkodanya tidak mungkin bisa berlabuh di surganya Allah tanpa ridho dia tidak nah, ada artinya. Seribu teori yang kau hayalkan untuk sebuah kemuliaan. Tidak ada kemuliaan tanpa ridho mereka. Coba buat ini menjadi sebuah perjalanan hidup kita. Agar aku bisa mengislah diriku. Karena kebaikan yang kula telah kulakukan ini tidak ada manfaatnya. Kalau tidak dapat ridho mereka. Buat apa ya Allah? Dia minta sama Allah. Ini yang Rasulullah pernah sampaikan dalam sebuah hadis yang sahih tentang orang yang bertawasul dengan kebaikan yang pernah dia perbuat sehingga dia masuk ke dalam gua. Amal sol yang pernah dia perbuat buat dia menahan susu untuk haus anak-anaknya karena orang tuanya yang belum bangun, orang tuanya diduruin baru yang lainnya berat bukan ringan berat. Kita nggak selevel mereka, cuma Allah jadikan contoh mereka. Makanya bahasa Allah, wa in jahada ka al ma ilmun. Jadi kalau sampai orang tuamu ngajak kamu berbuat dosa maksiat, karena orang tuamu tergantung pendidikannya juga. Dia kesal sama yang satu, berbisik sama yang satu. Dia benci sama yang satu, dibebisik sama yang lainnya. Ya dia manusia, buat kita ini PR hidup bukan membenci mereka ya udah dulu juga sama ya Allah sudah serba salah Zat. Masya Allah kita kasih dibilang sedikit kita belum ngasih dibilang ngelupain Masya Allah serba salah serba salah kesibukan kita dianggap melupakan dia ya Allah sudah sebingung-bingung Aduh lo kamu juga begitu sama Waktu kamu kecil orang tua kamu juga bingung. Enggak ada tamu, itu makanan di toples enggak disenggol, betul. Tamu datang minta pangku, mau entau gitu loh. Kemarin enggak minta gitu loh. Ada tamu minta. Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir memang anak cuma pengen eksis. Nah, orang tua kayak anak kecil begitu juga. Kemarin nggak minta, giliran kita sibuk, dia nyeredeng. Mirip. Jarang negor kita, giliran tamu datang, batuk mulu <tuh> Gitu dah. Oh, ini pengen eksis nih. Eh, kita paham dah kalau udah begitu dah. Terserah orang mau bilang apa. Ya kita panggil aja sini pak. Eh, Coba. Eh ini orang tua kita nih. Oh, nanti gue dia malu kayak anak kecil gituin kabur gitu loh ya. Ya masa? Kita kudu berilmu tentang hal seperti ini, jangan menimbulkan kebencian. Ya Allah uji, Allah uji. Anak malah solihantardahu yang ridhoi ya Allah. Karena buat apa sholat kalau sama orang tua tidak akur? Buat apa sholat kalau sama mertua nggak deket? Buat apa sholat kalau sama tetangga nggak akur? Buat apa sholat kalau kita nggak bisa berbuat baik sama tamu? Buat apa? Buat apa? Ini kita nuntut ilmu, datang ke majlis belajar. Buat apa kita belajar? Kalau pada basicnya kita sama orang tua nggak deket ilmu kita nggak bermanfaat. Ilmu kita nggak pernah bermanfaat. Antum buka sejarah orang sukses di atas dunia ini, yang versi Islam aja dah. Tidak ada background hidup mereka kecuali orang tua mereka ridho sama mereka. Antum buka sejarah para sahabat radhiyallahu anhum, lihat. Antum buka sejarah para tabiin, tabiut tabiin lihat. Antum lihat sejarah para penakluk negeri-negeri kafir. Buka sejarahnya Abdurrahman Al Ghafiqi. Buka sejarahnya Torik bin Ziyad. Buka sejarahnya Abdul Malik bin Marwan. Buka sejarahnya Muhammad Al Fatih yang membuka Konstantinopel. Pemuda yang heroik yang bisa membuka pintu Konstantinopel pada pasca Turki Utsmani. Lihat. Setelah Konstantinopel apa terbuka, dia enggak royit di Konstantinopel. Dia teruskan perjuangan sampai ke dalam Eropa. Terbunuh di medan tempur. Karena dia tahu hidup bukan tamat tuh. Hidup berjuang. Lihat generasi dahsyat. Lihat backgroundnya. Lihat orang tuanya, lihat. Lihat umahatul ulama, lihat. Lihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca sejarah Asma binti Abu Bakar. Anak orang kaya Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, lihat. Yang tak menolak lamaran seorang pemuda yang berilmu, Zubair bin Awam dengan kemiskinan, lihat. Allah lahirkan lima manusia mulia, semua mati syahid. anak-anak Asma binti Abu Bakar. Lihat bagaimana dialog Asma dengan Abdullah bin Zubair. Anak yang sulung, yang pertama. Ketika bertempur bertemu dengan Al-Hajjaj As-Saqafi. Al-Hajjaj As-Saqafi. Pemimpin munafik ini, panglima yang munafik. Dia temui Asma Ibunya, "Assalamualaikum, Ibu. Kutemui kau hari ini karena aku memohon keridoanmu. Sepertinya ini pertemuan kita yang terakhir. Kita tahu sejarah hamil Abdullah bin Zubair ini, Ya, ketika Nabi dan Abu Bakar ngumpet di Gua Sur waktu mau hijrah ke Mekah." itu yang bawain makanan dari bawah ke atas setiap hari asma sampai terkenal dengan wanita dengan dua ikat pinggang kan nah ibu-ibu yang pencinta yoga yang dikit-dikit nanya tat apa hukum yoga olahraga yoga yoga gitu ya asma nggak yoga <tuh> itu dari gua sur kalau kita ke, dari bawah kelihat ke gua sur itu dua jam setengah orang sehat belum tentu nyampe ke atas itu tiap hari Asma bawain makanan buat Rasul dan ayahnya Abu Bakar hamil Abdullah bin Zubair sembilan bulan naik gunung naik turun gunung enggak yoga betul, jujur loh lahirlah Abdullah bin Zubair dia tahu sakitnya hamil yang pertama maka wajar kalau Abdullah datang ke ibunya minta itu karena ibunya sayang sama dia Ibunya sayang sama dia anak pertama kesannya beda. Ku minta ridhoMu wahai ibu. Kalau ini adalah pertemuan terakhir kita. Asma itu di usia tuanya itu buta. Sebagian mengatakan usia 100 tahun lebih. Asma tua sekali. Kata Asma kalau memang ajal sudah ditetakdirkan orang mana yang bisa menghindarinya? Kulo zaiqatul Peluk ibumu nak peluk peluk. Asma minta dipeluk sama anaknya. Anaknya pun memeluk ibunya. Ketika Asma yang buta merasakan di badan anaknya Abdullah bin Zubair, seorang panglima perang, memakai baju besi menghadapi kematian, Asma marah. Jauhkan dirimu dariku. Buka baju besimu. Buka. Inikah anak Asma binti Abu Bakar? Wanita yang dikatakan pemilik dua ikat pinggang. Inikah anak Zubair bin Awam penunggang kuda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Inikah cucu kekasih Rasul Abu Bakar As Siddiq As Siddiqul Akbar? Ingin bertemu dengan musuh yang kemungkinan syahid menggunakan baju besi? Buka baju nak, Buka. Biarkan pedang tajam milik musuhmu Al-Hajat As-Sakofi Menoreh bagian kulitmu Darah yang keluar Akan menjadi saksi wangi kesturi di akhirat nanti nak. Buka baju Dibuka baju Kalau itu yang kau inginkan wahai ibu Dia pun bertempur Dan dia pun mati Diikat di sebuah batang kering Disalib dia oleh Al-Hajat As-Sakofi Asma mendatangi bait anaknya dan dia ridho dengan kematiannya nantikan aku di pintu surga wahai anakku apa kata al-hajat as sakofi lihat wahai wanita buta tua lihat 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 anakmu si pengkhianat telah kubunuh neraka siap menjilatnya jaga lisanmu wahai munafik anakku menantiku di pintu surga Allah muliakan dia dengan syahid lihat, lihat sosok orang tua yang mengerti sekali bahwa warna jiwa karakter seorang anak tergantung jiwa orang tuanya sehingga kalau kamu punya orang tua yang kamu pandang dia tidak mulia di mata kamu Allah yakin ada kemuliaan di balik kekurangannya cari itu, cari bahkan kalaupun dia sudah bisa menjadi, sudah menjadi mayit Demi Allah Sambung silaturahmi dengan teman-temannya Cari tahu siapa orang tuamu Cari tahu siapa dia Sampai kalau temannya mengatakan Ayahmu penuh dengan kekurangan Minta maaf untuknya Kalaupun dia punya kelebihan Ingat kelebihan tersebut Perbanyak sebagai amal solehnya Sisanya doakan dia Doakan dia ini yang Rasulullah melihat dengan mata kepalanya. Di alam barzah, ada maid yang sedang dicambuk oleh malaikat, berhenti cambuk malaikat, bertanya, "Si Ma'id, lima takifu mindarbek, kenapa kau hentikan cambukanmu padaku, hai malaikat?" Apa jawab malaikat? Bagaimana aku bisa mencambukmu? Sementara anakku beristighfar untukmu. Usia 40 Menyadarkan kita untuk mengerti Yang kita butuhkan Anak soleh yang bisa beristighfar untuk kita Kuatkan mental kita Baguskan iman kita untuk bisa menjadi orang yang Allah katakan, ya amanu sabiru la'alakum tuflihun, bersabar. Sampai dia dewasa yang dia bisa mengatakan wali waliwalidayya. Sampai dia dewasa yang dia nanti bisa memandikan mayit kita. Sampai dia dewasa nanti mengkafankan kita. Sampai dia dewasa nanti Dia akan menyolatkan mayit kita Menghadap makmum yang berbaris dengan tiga sof yang sunnah Di hadapan kalian ada ayahku Di hadapan kalian ada saudara kita Orang tua kita Mungkin selama dia hidup Banyak janji-janji indah yang dijanjikan Yang belum ditunaikan Aku anaknya Sebagaimana sunnah Rasul yang tak mau menyolatkan mayit yang masih berhutang, aku anaknya bertanggung jawab atas semua kewajiban yang belum dia tunaikan. Rujukan kepadaku. bin Arbaan, Allahu Akbar. Anak yang akan bicara di pinggir lubang disikut yang masih banyak tanah dan lutut yang masih banyak tanah karena dia tangkap bait orang tuanya masuk ke lubang kubur ketika tanah belum rata menutup lubang dia pun menegakkan sunnah yang Nabi ajarkan anak yang sadar wahai yang hadir mohonkan ampun buat orang ini ayahku saudara kita Keluarga kita Tanah belum rata Menguruk lubang Langkah belum-belum Tuntas tujuh langkah dilewatkan Dia sedang ditanya Anak yang betul-betul mengerti Orang tuanya butuh pelita dalam kuburnya Maka Dia bikin basah mulut Karena mengingat Allah untuknya Mulutnya tak pernah lepas, mengatakan Rabbighfirli Firly, wali-wali daya." menjadi sebuah rentetan mukodimah doa setelah dia mengangkat tangan membaca isim azam wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu rahmanur rahim alif lam mim allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an as annaka anta allah la ilaha illa anta hadus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan as'aluk ya allah dia berkata as'aluk permintaan dia yang pertama Rabbikfirli waliwalidayya warhamhu Aljaza bi jinsil amal balasan tergantung perbuatan. Aljaza bi jinsil amal karena orang tuanya yang mendidik seperti itu orang tuanya pun mengatakan begitu dalam kala safar dalam kala dia berada di sebuah tempat hujan turun terzolimi di majlis dimanapun dia berada dia pun mengatakan asalukirab ya habli 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 Ya Allah, berikanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Anak-anak yang tahu bahwa orang tuanya makin hari ini makin kurang bukan makin lebih. Anak-anak yang sadar bahwa orang tuanya manusia, tempatnya salah. Anak-anak yang sadar bahwa memang dia tercipta untuk menutupi kekurangannya. Awzin ya Rabbi. Anas kurang nikmat tak kelatian am tak ada ya wala wali wae wana amala antar dohu waslih li fi dzurriyati ini tubtu ilaik islah diriku untuk kebaikan pada keluargaku ini tubtu ilaik aku bertobat ya Allah dahsyatnya usia 40 membuat hati ini bergetar sehingga ulama mengatakan doa ini doa orang menjelang usia 40 bukan cuma hafal doanya dia pahami artinya terarah dia dengan ayat karena memang ayat tersebut la raiba fihi hudan lil muttaqin Nggak ada keraguan di dalamnya petunjuk buat orang yang bertakwa dia kritisi takwa dalam kehidupannya dia berharap Allah muliakan dia dengan kemuliaan yang banyak wa walidayah usia 40 menggiring kita untuk paham bahwa kita makin hari makin kurang bukan makin tambah Mata kita bukan mata kita yang 10 tahun yang lalu Jantung kita pun bukan jantung kita yang 10 tahun yang lalu Emosi kita pun sama Ini waktu mengingatkan kita Kalau dulu jarak jauh kita ngelihat orang tegas Oh si Fulan datang tuh Oh dia bertiga Eh sama temennya Isi itu lihat ini jarak sekian ratus meter loh sekarang depan pintu siapa itu gitu. ini mata sudah mulai buram ini <laughs> jantung kita sama dulu kabar yang menakutkan seperti apapun tidak ngaruh nggak ngaruh ini sekarang jantung kita subhanallah lawang pintu ketabrak angin berbunyi dua hari deg-degan ini ada masalah di jantung berarti ini. Emosi yang enggak kekontrol subhanallah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit ini. Ya kita bukan kita yang dulu coba waktu bercerita. Menatap kaca pun kita mulai sadar betul ya. Saya bukan saya yang dulu. Allahumma maka hasan taholki fahasin hulki ini kayaknya sudah mulai nyinggung dia gitu loh. Karena kan doa ngaca begitu ya, Allahumma kama hasan taholki fahasin holki. Artinya apa? Allahu alam lagi ya. Allahumma kama hasan taholki ya Allah seperti engkau baguskan ciptaanmu pada diriku ini. Fahasin holki, baguskan ahlakku ya Allah. Kan merasa diciptakan bagus, dulu memang bagus ngacak mulu, sekarang apa yang bagus ya gitu loh. Mulai sadar diri kita, kita bukan kita yang dulu, Umur empat puluh ngingetin kita. Setahun, dua tahun, sepuluh, dua puluh, tiga puluh, empat puluh. Kebawahnya kita makin kurang. Empat satu, empat dua, empat lima, lima puluh, enam puluh. Habis. Puncaknya umur empat puluh. Nah ketika puncak ini yang mesti kita pikirkan. Bagaimana kalau nanti Allah jatuhkan kita. Artinya ada regenerasi lah mulai cetak anak-anak kita tadi menjadi anak yang sadar bahwa orang tuanya ini bukan orang tuanya yang dulu orang tuanya ini orang yang terkena hiruk pikuk dunia sehingga hatinya teracuni dari kecil nih orang tua sudah banyak ngomong jarang zikir banyak makan gak kontrol mau bilang apa Orang tuanya sudah banyak bergaul melanglang buana sama siapapun dia berteman, sama yang enggak jelas pun dia berteman, betul. Ini orang tuanya gaul abis orang mana yang enggak kenal dia, sehingga enggak berasa hatinya teracuni pergaulan. Matanya yang hitam bersepah putih mata tua yang dia miliki ini sudah melihat apa semuanya dia lihat dari yang baik sampai yang buruk tuh terkena racun hati maklumi kalau seandainya tingkah lakunya keras kan bahasa Rasul begitu kan la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah inna kasratul kalam bi ghairi zikrillah qaswatun qalbi wa inna abada nas indallahi al qalbul qasi orang Jangan banyak ngomong tanpa zikir. Ya dia melanglang buana, dagang, bergaul, enggak ada zikir sama sekali. Yeah. akhirnya hatinya keras. Karena kasrotul kalam zikrillah qalbi. Karena yang namanya banyak ngomong tanpa zikir bikin keras hati. Orang yang paling jauh dari Allah, orang yang hatinya keras. Wajar dong. Hatinya keras. Kita harus cari metode gimana orang tua kita supaya hatinya nggak keras. Harus dibuatkan sebuah nutrisi ini ayah kita ini nggak pernah tahu kita kalau dia ngelarang kita makan yang haram, kita nggak bisa ngelarang dia dulu betul. Lawang langkanya lebih jauh kok. Makanannya betul-betul nggak -betul ngontrol dirinya, hatinya keras. Pergaulannya pun sama. Ketika dia larang kita bergaul sama yang aneh-aneh, kita nggak pernah bisa ngelarang dia bergaul temannya aneh-aneh juga dulu. Karena kaca nggak ngebuang lanjaran kadang-kadang kalau kita nggak tobat mirip sama masalah orang tua kita akhirnya hatinya keras, nah tolong kalau memang kamu sudah tahu hatinya keras karena apa siapkan 11 maklum buat 10 salah yang dia lakukan siapkan 101 maaf buat 100 kesalahan yang dia lakukan maklumi dia tugasmu membuatkan nutrisi untuknya siapkan lingkungan di mana orang tuamu bisa berzikir baca Quran ingat Allah Jangan ngomong hukum. Insya Allah, orang tuamu, orang baik, dasarnya baik. Mungkin, kalau kamu yang nggak bisa ngomong hukum sama dia, biar waktu yang bercerita, dia akan disampaikan hukum kepada dia. Buatkan lingkungan yang islami, rumahmu dekat masjid. Alhamdulillah, beliin sarung yang bagusan dikit, belikan baju yang bagusan dikit, dia suruh pilih, gandeng tangannya pilih dia. Lain namanya orang tua senang pakai baju bagus betul. Sehingga baju yang bagus yang dia beli, sarung bagus yang dia dapatkan, membuat dia semangat berdiri di sof yang paling depan. Sudah punya waktu panjang dia buat beribadah. Betul? Jangan kau marahi dia kalau tidak suka ngaji. Kamu pernah tanya gak ayah, ibu, matamu berapa minyak? Pernah tanya gak? Mungkin dia tidak suka ngaji karena dia tidak bisa baca Quran. Matanya rusak. Atau jangan-jangan kacamata yang dia pakai sudah nggak layak dia pakai. Mata tua sudah dia miliki. Atau jangan-jangan dia terkena katarak. Pernahkah kau kumpulkan dana buat membuat matanya sehat? Pernah tidak? Paling tidak kau bertanya kepada dia, wahai ayah, wahai ibu, apa yang kalian butuhkan? Saya tidak pernah tahu apa yang kalian butuhkan. Bicaralah. Rasul mengatakan malu kali abika kau dan hartamu milik orang tuamu tanya wahai ayah saya khawatir kesibukan saya kesibukan saya ini wahai ibu membuat saya enggak dekat sama kalian tapi demi Allah jangan bersuuzon pada anakmu karena ketika kau tak tahu di mana aku berada, aku ada di dekat multazam untuk mendoakanmu. Aku berada di atas rauta untuk mendoakanmu. Apalagi aku lihat kekuranganmu. Demi Allah, hina diri ini kalau tidak bermanfaat buat kamu, tanya. Sehingga orang tuamu tahu bahwa memang dia difasilitasi untuk sebuah kebaikan. Jangan salahkan dia kalau seandainya dia tidak bisa bangun pagi, tidurnya kebablasan. Jangan salahkan dia. Dia orang yang letih, orang yang capek. Sudahkah kau belikan vitamin untuknya? Sudahkah kau pernah mencari sesuatu yang manfaat buat dia? Ya wajar saja dia cemerut sama kamu. Kamu lupa bertanya. Ada sesuatu makanan yang memang dia suka. Lama tak kau tawari dia. Kau bercerita bertemu dengan temanmu. Makan enak di sebuah tempat. Orang tuamu menelan ludah. Dari mana ketemu teman bu pak oh seger amat oh tapi habis makan enak oh. ya namanya partner bisnis bu pak saya lobby dia pak di tempat yang dahsyat itu makanannya mah oh. yang mama seneng tuh yang udang gede gede oh. cuminya itu aduh masya allah di mana nak ada deh. Gitu. Soalnya, lagi orang tua ya Allah. Kalau emang bakal begitu, jangan cerita nak. Ya Allah. Ini tingkat iri ibumu ini tinggi sekali karena memang ibu nggak bisa nahan ini jiwa kekanak-kanakan. Kamu nggak tahu kamu ngomong begini nih, ngimpi seminggu urusannya nak. Gitu loh. Kamu bikin apa itu nak? Parcel mah? sampai cakep amat buah-buahannya disusun tuh ada palak burungnya ini satu sisir jadi buntut merak oh maksudnya? cakep amat nak ini parsel buahmu buat temen pak ya namanya temen saya kan orang hebat orang pinter mak kita kalau enggak kita gini-gini ini makanya saya sengaja bikin parsel yang mahal ini ini plastiknya aja inden mak. Inden apa sih? Wabillahul alam mak gitu. <laughs> Udah dah, mak nggak setahu. Pokoknya inden artinya bagus gitu ya. <laughs> Seoles lagi ya Allah. Kamu kalau ngasih ibu muna pakai tas kresek nih mak gitu. Itu, Itu kan kita nggak pernah perhitungkan sampai begitu kan? Jadi kadang-kadang kita nggak ngerti kok kayaknya bisnis gagal ini begitu itu begini ya ternyata jadi ya doa yang kita katakan tardohu ya Allah kita melakukan sebuah kebaikan cuma Allah nggak kasih kenapa orang tuamu tidak ridho sama kamu orang tuamu tidak ridho sama kamu sehingga hitungan matematik kamu bisa menjawab cuma hasilnya nol harusnya bisa kok gagal ya. Saya nggak mudeng ini Ustadz. Iyalah, lawan yang bikin sukses Allah. Allah ndak ridho mau bilang apa? Ini orang ndak layak sakit loh stat. Ini orang tumbuh di lingkungan yang kaya, makanannya sudah bukan empat sehat lima apa empat sehat lima sempurna, 4 sehat 5 ajaib, makanannya enak. Apa yang dia ndak makan? Tapi entar entar sakit, entar entar sakit, nggak ada alasan loh. Lewong suplemennya cukup, vitaminnya layak, makanannya saja KW1 semua kok. Mana kalah sama orang kampung yang makan jarang sekali makan pun makanan reject. Lihat, KW4. <laughs> ya, aduh saya kadang-kadang nggak -kadang mudeng Ustaz. Ya Allah, Ustaz kalau ke rumah saya lihat di meja makan apa yang nggak ada Ustaz. Tapi anak saya sakit mulu Ustaz saya nenamu ke rumah tetangga lihat anak-anaknya pada bulat buletat sehat-sehat saya lihat meja makannya ini apa yang sehat yang dimakan nasi sepiring mentung cengek tiga di pojokan tahu siksa dua warna kuning gitu di Betawi ada tahu siksa tahu siksa itu tahu yang kuning yang digoreng banyak minyaknya dikit kesiksa tuh tahu gitu loh, ya diulang tuh <laughs> ini kalau antum bawa itu sepiring nasi dengan cengek tiga tadi sama tahu siksa ke laboratorium gitu loh antum lihat pakai mikroskop pojokan piring mana itu vitaminnya nyaris nggak ketemu <laughs> tapi yang mengkonsumsinya anak-anak sehat loh Kelihatannya miskin keluarganya, anaknya semua pinter, jenius, rata-rata beasiswa. Saya nggak mudeng, Ustaz. sama saya juga nggak mudeng. Permasalahannya di mana? Ilmunya cahaya Allah datang ke tempat yang betul-betul Allah -betul ridhoi. Ini ndak Allah ridhoi. Mau bilang apa? Makanya kalau kita sudah jadi orang tua harus tahu Anakmu ini bukan malaikat yang sempurna. Jangan kesal hatimu membuat rusak masa depannya. Lebih baik kita beristighfar. Kenapa? Orang tua mustajab doa. Dizolimi mustajab doa. Doamu akan menjadikan kebaikan buat anak-anakmu. Usia 40 menyiapkan kita untuk ini. Jangan gampang kecewa sama anak di usia 40. Kenapa? Doa kita mustajab. Tidak ada doa yang paling mustajab di atas dunia ini melibihi doa orang tua kepada anaknya. Salah dakwat dakwah mustajab biha, tiga doa yang pasti dijawab, dakwatul walid li waladih. Doa orang tua untuk anaknya. Wa musafirin, wa mazlum. Doa orang yang safar dua orang yang disolimi mungkin umur 40 membuat kamu jaya kamu safar berjalan dari rumah dengan kekecewaan melihat anak-anak yang berbuat yang tidak-tidak jangan kau umpat serapah untuk mereka doakan mereka Astagfirullah kutitipkan kalian pada Allah sepanjang jalan Rabbi Habli minas ya Allah hadi siratal mustaqim terus orang tua mustajab doa Terzolimi mustajab doa sedang safar mustajab doa betul masyaallah makanya orang tua anak yang berilmu anak yang berilmu akan tahu kondisi seperti ini Bagaimana caranya dia kumpulkan dana walaupun berat rasa dia kumpulkan dana. Dia berharap bisa menuntun tangan orang tuanya untuk memutari Ka'bah Karena dia tahu kalau orang tuanya senang. Orang tua mana yang gak senang tawaf Ka'bah Dia orang tua, dia safar, dia ada di rumah Allah. Tanpa diminta pun orang tua akan mengatakan ya Allah makasih ya nak. Semoga Allah limpahkan rezeki untukmu nak. Oh, Masya Allah. Itu kalau orang tua sudah berkata begitu, siapa yang bisa menghalangi rezeki? Siapa yang bisa menghalangi kemuliaan? Menatap dua keindahan di alam ini, menatap Ka'bah, ka menatap wajah orang tua kita. Ayo mulai berpikir, mulai berpikir menimbulkan cikal bakal kebaikan. Membuat suasana di mana anak orang tua punya nutrisi hati, bikin dia berzikir, bikin dia baca-baca Quran, bikin dia ingat Allah. Kalau perlu, bikin sampai dia beristighfar. Ternyata prasangka buruknya salah semua sama anaknya. Kenali dia sama teman-teman kita, ajak dia sekali-kali safar sama kita, supaya dia tahu bahwa anakmu seperti yang kau lihat. Anak yang kau anggap banyak salah sekarang di depanmu seperti apa? Kau akan merasakan kebahagiaan seperti kebahagiaan Abu Abdurrahman Faruh Arushah, ayah dari seorang guru Imam Bukhari, Imam Malik bin Anas, Ar Robi. Arayah. yang 27 tahun berpisah sama anaknya kemudian dia datang ke rumahnya dia lihat ada anak muda di rumah dia dia ribut sama anaknya kau masuki rumahku kau orang kafir, keluar kamu, ribut kau yang kafir, masuk ke rumahku, ribut ini ayah sama anak ribut, dipisahin siapa kamu? aku Abu Abdurrahman Al-Faruh maka ibunya pun mendengar di dalam rumahnya, kau suamiku 27 tahun kita nggak ketemu Yeah, mereka berpelukan kemudian ayah anaknya dikenalkan ini ayahmu nak anak tidak kenal ayahnya anaknya pun izin mau ke Nabawi untuk ibadah di Nabawi di Nabawi semua muridnya sudah menanti ribuan manusia bahkan al Imam Bukhari Imam apa uh, Malik dan orang-orang soleh saat itu semua hadir di majelisnya Arabi, Abu Abdurrahman Al-Faruq ini melihat anaknya dikurumuni seperti itu rasa bangga yang teramat sangat demi Allah terjadi kabarkan seperti itu ajak dia ke rumah barumu ajak ajak dia merasakan kendaraan yang kau miliki ajak supaya dia tahu bahwa dia pernah mencetak generasi yang bisa memiliki ini semua ada kebanggaan hatinya beristighfar terus minta doa sadarinya karena doa pun nutrisi hati. Ajarkan kepada dia tentang solawat, biar dia bersolawat. Gemarkan dia puasa, biar dia pun disolawati sama Allah. Inna Allah wa Buat orang tua gemar sahur. Puji dia dengan ibadah yang dia lakukan sampai dia gemar sahur. Janjikan keindahan tentang indahnya bangun malam terfasilitasi, buatkan kamar mandi, buatkan tempat yang layak, buat dia bangun malam, sampai kita punya orang tua yang betul-betul aset dunia yang membuat kita masuk ke dalam surganya Allah. Usia 40 itu semua mungkin. Dan mudah-mudahan di usia tersebut Allah giring kita untuk menjadi orang yang mengerti bahwa kemuliaan merupakan tahap ada tahapan-tahapan untuk mendapatkannya dan Allah mudahkan kita untuk itu insya Allah subhanallah jamaah yang Allah muliakan inilah nasihat ulama berkaitan tentang usia 40 disuruh kita sadar bahwa umur 40 itu bukan sesuatu yang main-main mulai kita revisi hidup kita rapikan iman kita baguskan takwa kita agar menghadapi usia tua setelah 40 ini kita lebih sempurna ketimbang yang lainnya insya Allah Silahkan yang mau bertanya.